Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi ya bosku. Apa kabar? Semoga kabar kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Baru saja Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahwa perintah kawalan pergerakan diperpanjang sampai 14 April. Wow. Jom kita lihat. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Wow, sampai 14 April 2020. Jadi hampir sebulan ya, bosku. Dan teman-teman semua ya, kebanyakan juga rakyat Malaysia duduk di rumah alias nggak kerja, pasti duit kosong dong. Jadi bagi teman-teman semua, pastikan kita patuhi dan taati ya perintah kawalan pergerakan ini. Jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan yang penting, apalagi jalan-jalan. Nanti resiko ditanggung sendiri ya, ditahan ataupun ya ditangkap oleh pihak berwajib. Jadi bagi teman-teman semua ya, kita haruslah berjimat cermat dalam menggunakan duit kita. Oke guys, semoga kita sentiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Semoga wabah penyakit ini, coronavirus ya, COVID-19 segera berakhir. Oke teman-teman semua, itu saja yang bosku sampaikan. Jadilah rakyat Malaysia ataupun TKI yang patuh pada peraturan. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Semoga kita sehat. Kita bisa.